أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda semua berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam rancangan Mystic Horror. Dan video kali ini tak ada premiere, terus start. Sebab sepatutnya saya rekod semalam dan post hari ini. Tapi laptop agak bermasalah sikit, jadi saya terus buat video ni dan terus upload, tak ada premiere. Video yang untuk hari Senin nanti saya dah upload dah, tapi itu premier lah. Kena tunggu hari Senin baru boleh tengok. Jadi pada malam ini ada dua kisah yang saya nak bacakan untuk hiburan anda. Dan sebelum kita mula, saya nak bagi tahu lagi yang channel Mystic Horror ni dalam perjalanan nak menuju ke 1000 subscriber. Jadi saya nak minta lah jasa baik anda semua, tolonglah subscribe channel ni, tolonglah support, tolonglah ramaikan subscriber sampai jadi 1000 subscriber. InsyaAllah mudah-mudahan saya boleh monetize channel ni dan saya akan beli equipment yang bagus untuk saya deliver konten yang lebih baik untuk anda semua. Okey, jom tanpa membuang masa kita terus dengan kisah kita yang pertama. Kisah kita yang pertama ini ditulis oleh Azim bertajuk Tangan Hitam. Tangan Hitam. Okey, jom kita dengar kisah dia. Sebelum aku nak mulakan kisah yang aku nak ceritakan ni lah, pertama sekali lah, aku nak mohon maaf lah kepada semua para pembaca dan pendengar. Sekiranya kisah yang aku nak cerita ni tak berapa seram. Dan aku juga nak mohon maaf kalau ada penulisan aku yang mungkin korang tak berapa nak faham. Jadi malah nak buang masa, jom kita terus dengar kisah ni. Untuk waktu sekarang, sekarang ni aku bekerja sebagai kontraktor rumah. Aku ikut pakcik aku. Lama juga aku menganggur, tak ada kerja lepas kejadian seram tu. Kalau tak silap, dalam 3 bulan aku tak kerja. Kejadian seram yang menimpa tu memang adalah salah satu faktor aku menganggur. Dan ditambah pula dengan keadaan sekarang, susah nak cari kerja. Cerita dia bermula macam ni. Oi Man, hang dah buang ke sampah yang bos suruh tu? Aduh, alah, aku ada kerja sikit ni, nanti kau buanglah sampah tu, bukan berat pun. Aku garu kepala yang tak gatal ni lah. Sebab apa? Kawan aku ni nama dia Man. Sepatutnya kalau ikut giliran buang sampah, dia tiba-tiba dia datang dekat aku, dia suruh aku pula yang buang. Pandai betul budak Man ni nak mengelak ya. Okay, sebenarnya aku ni kerja dekat sebuah kedai makan ataupun restoran lah. Dia mula buka pada pukul 7 pagi. Dia berakhir operasi dia pada 12:30 malam. Bila time balik ataupun dah habis waktu operasi restoran ni memang nampak sepi. Kebanyakan pekerja lah, especially pekerja perempuan, memang dah awal balik. Tinggal aku dengan Man yang lewat sikit sebab nak kemas barang dan nak bersihkan lagi kedai tu. Waktu nak buang sampah tu, Man ni dah pesan, eh, kalau kau nak buang sampah tu, kau jangan termenung lama-lama pula. Ni, kau nampak apa-apa, kau jangan tegur pula, sekarang lain pula jadi. Sebenarnya aku ni bukanlah pekerja baru lagi dekat restoran tu, cuma sebelum-sebelum ni memang tak pernah ada gangguan lagi yang berlaku dekat aku. Dan sebelum ni Man tak pernah pula cakap apa-apa time aku buang sampah. Tapi malam tu dia bagi nasihat macam tu, tak tahu pasal apa. Okay, sampah yang nak dibuang tu taklah jauh sangat, tapi tempat pembuangan sampah tu, jalan dia nak pergi tu, dah lah gelap, suram, sunyi pula, bunyi cekerik aja. Kedai-kedai yang berdekatan memang dah tutup awal, jadi kawasan tu automatik jadi gelap dan sunyi. Jadi tanpa buang masa, aku ambil sampah yang dah diikat dan aku pergi kat tempat pembuangan sampah tu, ataupun tong sampah yang besar tu lah. Pada mulanya aku tak malah nak fikir sangat lah pasal gangguan-gangguan cerita-cerita hantu ni. Yang aku fikir masa tu, aku cuma nak balik rumah, nak rehat
sebab dah penat kerja daripada pagi tadi. Masa aku nak letak sampah tu, aku dengar bunyi macam orang tengah selongkar plastik-plastik sampah. Dia bunyi macam ni. Ah, tu dia bawa plastik sungguh buat sound effect. Aku dengar macam ada orang bunyi selongkar sampah macam. Ditambah dengan bunyi macam orang tengah makan. Jadi aku pun pusing sekejap dekat arah bunyi tu, sebab nak tahu benda apa tu. Tapi aku cakap dalam hati, rasanya macam tikus. Tapi aku dah mula perasan bunyi tu bukan macam bunyi tikus makan, sebab dia dah bunyi macam manusia makan. Bunyi. Tak kalah tikus nak buat bunyi macam tu kot. Jadi aku pun cubalah intai. Aku buat macam tu, tong sampah tu kan tinggi sikit, aku angkat. Time ni aku dah seram. Bila aku intai sikit macam ni, aku nampak ada sosok tubuh tengah bongkok, tengah makan sampah. Aku ingat gelandangan. Jadi aku ni, aku tak nak kacau lah. Sekarang lain pula jadi dia. Jadi aku slow-slow turun macam tu. Time aku nak reverse ni, alamak, aku jadi kelang kabut. Aku tersepak tin. Bunyi kelepang. Tubuh, susuk tubuh yang gelap tadi ni tengah duk berhenti. Dia berhenti. Dia berhenti sebab dia dengar aku tersepak tin. Tiba-tiba susuk tubuh tu macam bangun. Dia macam tadi dia bongkok kan, dia bangun. Dia macam nak pusing kat arah aku. Waktu ni aku ingat orang. Aku tunggu lagi lah, tak lari. Sekali dia pusing, ya Allah, mulut dia comot, bergigi tajam, mata dia putih, tak ada anak mata, hodoh. Muka dia macam nenek kebayan, kulit dia berkedut seribu. Sambil dia bercakap, terima kasih bagi nenek makan terima kasih hantar sampah dekat aku. Ya Allah, aku dengar dia cakap macam tu, aku berlari sekuat hati aku walaupun kaki aku dah krem. Ya Allah, dah le wajah dia hodoh. Ish, mulut dia tengah meleleh air sampah tadi. Ya Allah, aku berlari. Aku berlari. Akhirnya aku sampai dekat pintu belakang restoran aku. Aku terus masuk, aku terus kunci pintu belakang. Aku ambil nafas. Dan kawan kerja aku ni, Man, nampak. Man terus tanya, kau ni dah kenapa tercungap-cungap? Kena kerja hantu lah tu. Aku pun macam, Astaghfirullahalazim. Kau ni Man, mana ada aku kena kejar tu? Saja je lari cepat-cepat. Jalan gelap kan? Takkanlah aku nak jalan lengah kangkung kot. Memang alasan aku ni tak masuk akal. Tapi inilah dia yang terlintas dekat otak aku. Aku tak nak tahu, aku tak nak Man tahu. Takut dua-dua takut habis. Pagi esok dia baru aku cerita dekat Man tentang kejadian semalam. Aku cerita lah A sampai Z. Lepas tu pula, Man ni, bila dia dah dengar cerita aku, dia dah memang tahulah betul lah tekaan dia semalam aku memang kena kejar dengan hantu. Baru dia tahu kenapa aku tercungap-cungap bila sampai dekat kedai makan, tempat aku kerja tu lah. Tapi lepas aku cerita lah apa yang berlaku semalam tu, Man pun buka cerita. Ya, memang dia pun pernah kena. Dia ni, Man ni dia nampak seakan-seakan pakcik tua. Tapi yang aku nampak semalam nenek tua, tak tahulah yang mana satu betul. Tapi tempat kejadian memang sama, tempat pembuangan sampah. Pada mula dia Man ni ingat pakcik tu memanglah duduk dekat sana nak cari benda, atau dia memang nak ambil sisa-sisa tin. Orang gelandangan kan suka ambil tin kosong dan sebagainya. Tapi yang Man kena ni, dia pergi tegur. Dia cakap, Assalamualaikum pakcik. Tapi pakcik tu tak respon. Lepas tu pula, bila Man letak balik plastik sampah tu, tiba-tiba pakcik tu bangun.
muka pak cik ni menyeramkan, lebih kurang macam nenek kebayang yang aku jumpa lepas tu. Tapi kali ni dia usik Man lebih teruk. Oh, dia pegang terus tangan Man. Ui, tangan dia hitam, berkuku panjang, muka dia hitam, langsung tak nampak apa. Ha, memang sah lah tu bukan manusia. Man waktu ni memang dia terus yakin bila dia dah nampak kuku panjang, tangan hitam berkedut seribu, yang itu memang bukan manusia lah. Mana ada manusia berkuku panjang. Sebenarnya bukan Man je, ada pekerja lain sebelum ni. Ha, makcik, seorang makcik ni, dia pernah cakap, ha, dia suruh kita orang ni berhati-hati kalau buang sampah, sebab ada penghuni lain yang duduk kat sana. Jangan cakap besar dan jangan duduk lama-lama kat situ. Lepas daripada kejadian tersebut, aku dah tak buang sampah dah. Bila turn aku, aku jadi takut dah. Aku dah serik. Dan pekerja lain yang dapat, yang dapat rotate duty untuk buang sampah ni, mereka dah ambil cakna. Mereka buang awal-awal dah. Mereka dah tak buang dah lewat malam. Ha, lepas 2 hari macam tu, aku berhenti kerja. Sebab bila aku nak buang sampah, walaupun dah ada orang teman, 2-3 orang teman aku, tapi rasa takut dan trauma. Aku terbayang-bayang lagi wajah nenek tu. Dah lah sengih, gigi tajam, meleleh air sampah keluar kat mulut dia. Tulang ayam pun lekat celah gigi dia. Okeylah, inilah dia kisah aku. Mungkin sampai di sini saja dulu penceritaan aku. InsyaAllah jumpa di lain cerita. Itulah dia kisah kita yang pertama, dipanggil tangan hitam. Seram eh. Uish, nasib kau lah labu kena usik. Kalau saya lah, memang pensan kat situ dah. Okeylah, jom kita terus kisah kita yang kedua. Okey, beralih ke kisah kedua pula. Kisah kedua ni pula berkaitan dengan PLKN. Tajuk dia, kena tindih semasa di PLKN. Hai semua, kisah ni dah lama berlaku, adalah dalam 10 tahun lepas lah. Time ni aku menjalani latihan khidmat negara ataupun PLKN dekat sebuah camp di Perlis. Dekat Perlis ni ada dua je camp. Jadi pandai-pandailah teka yang mana satu. Sebelum aku nak mulalah cerita kisah aku ni, aku nak share sikit tentang aku. Aku ni memang jenis senang dengar dan senang nampak kelibat. Maksud akulah, bila dengar, aku akan dengar suara orang berbisik. Kat tepi telinga suara bisik tu. Tapi kalau time aku nampak pula, aku akan nampak bayangan hitam bergerak macam macam tu. Sekali imbas je. Tapi nasib baik bukan nampak bentuk yang betul-betul tu, nampak yang nyata depan mata tu. Pada tahun 2012, aku kena pergi latihan khidmat negara. Ada pengalaman pahit dan juga ada pengalaman manis masa duduk dekat camp. Camp yang aku stay ni selama beberapa bulan ni agak terpencil. Kalau parents akulah nak datang jenguk aku time weekend, memang jauh nak masuk daripada jalan besar. Kawasan camp ni pula, untuk pengetahuan anda, dikelilingi hutan. Tak tebal sangat, tapi masih hutan. Adalah vibe seram dia tu. Bulan pertama dan kedua aku duduk kat sana, aku tak pernah nampak ataupun dengar lagilah benda pelik-pelik ni. Kecuali adalah aku dengar daripada cerita budak-budak dom sebelah. Ada orang kena kacau, ada orang kena rasuk, tapi bukan dom aku. Benda yang terjadi dekat aku ni agak mengejut, sebab aku tak expect langsung aku akan diganggu teruk sampai macam tu sekali. Okey, biasanya lepas habis rokol malam, semua orang akan berkawat ikut pasukan masing-masing. Ada Alpha, ada Bravo, ada Charlie dan Delta ABCD. Depa ni, kita ni bila masuk camp PLKN, kita akan kena buat semua berpasukan. Nak balik dorm pun kena beratur berpasukan. Yang Alpha, tim Alpha. Yang Bravo, Bravo. Yang Charlie, Charlie. Delta, Delta. Tak boleh campur. Semua tersusun. Tapi tak semua akan tidur terus bila dah masuk dorm. Ada yang tengah lepak, main gitar pun ada. Ada yang tengah makan kudah-kudapan ataupun biskut yang dibawa daripada rumah, yang diletak dalam loker tu. Tapi syarat dia, nak lepak-lepak boleh, tak nak tidur lagi tak apa, tapi wajib tutup lampu. Sebab apa?
Kalau tak tutup lampu, nanti kantoi cikgu datang, habis semua kena denda. Aku rasa malam tu dalam pukul 11 malam lah macam tu. Aku ni nak kencing, tak tahan dah. Jadi aku pergilah toilet sorang-sorang. Kebetulan pula, time tu toilet penuh. Ada orang tengah guna. Jadi aku ni dah tak tahan sangat nak terkucil. Jadi aku pun ambil risiko. Aku kencing dekat tempat cubicle shower. Nah, biasalah lelaki kan, budak lagi. Main bedal je kencing kat mana-mana. Asalkan orang tak nampak. Mungkin time tu aku tersilap lah. Apa yang berlaku dekat aku ni, aku boleh kata 100% my fault lah. It's my fault. Aku kencing dekat tempat yang tak sepatutnya. Lepas aku dah habis kencing, aku dah cuci apa semua, basuh muka, balik dorm nak tidur. Sampai je dekat katil aku, aku ambil handphone aku. Aku pasanglah earphone nak dengar lagu sambil tidur. Oh ya, terlupa nak cerita. Kebetulan esoknya tu hari Minggu, jadi semua orang dapat handphone masing-masing. Sebab kalau weekend, cuti Sabtu Ahad, pelatih-pelatih diberikan pentadbiran sendiri. Maksudnya korang cuti lah, korang boleh buat apa-apa saja. Nak rehat ke, nak basuh baju ke, ikut suka lah. Tak ada apa-apa aktiviti pun hari Sabtu dan Ahad. Handphone selalu dia akan pegang Isnin sampai Jumaat. Hari Jumaat tu kira malang dapat lah handphone. Time aku tidur tu, aku dah lelap. Tapi aku tiba-tiba terjaga. Sebab aku rasa macam aku dah kena tindih. Aku ni dah biasa, dah selalu kena. Jadi bila dah biasa, benda yang paling aku selalu buat, aku lawan. Aku lawan, aku guna sedaya upaya dan kudera aku. Time tu aku sedar, aku dalam keadaan tidur terlentang. Jadi aku lawan, aku nak iring ke kiri, aku macam aku lawan. Aku lawan dan lawan, akhirnya aku berjaya. Okay, alhamdulillah dah boleh tidur mengiring. Jadi aku tak boleh tidur. Lagu masih on lagi ni kat telinga aku ni. Rupanya rasa lega tu tak lama. Kejap je. Tak macam mana aku dapat rasa ada kehadiran sesuatu dekat atas siling. Yang paling seram, benda yang aku rasa ada dekat siling tu seolah-olah bergerak. Aku tak dapat nak agak dia duduk dekat mana, tapi aku tahu dia ada dekat siling. Dan aku dapat rasa benda tu macam slow-slow bergerak. Kena tindih lagi kali kedua. Tapi kali ni aku hanya boleh menggerakkan anak mata aku je nak tengok sekeliling. Aku try lah tengok dekat ujung-ujung mata aku. Bila aku arah ke kiri, jadi mata kanan aku boleh nampak ceiling dorm ni. Kalau aku betul-betul gerakkan anak mata aku ke hujung kanan, apa yang aku nampak? Inilah benda seram yang pernah aku hadapi sepanjang hidup aku. Rupanya ada satu makhluk ni berbaju putih, kotor, ada kesan tanah, berambut panjang. Dia macam melekat macam Spiderman tu kat atas siling dorm tu. Yang buat menambah seram tu, benda tu tiba-tiba dia dapat rasa aku ni nampak dia. Dia benda tu slow-slow turun daripada siling tu, dia merangkak ke arah aku. Waktu ni jantung aku dah dup-dap. Jadi aku macam aku pejam mata sebab aku takut. Aku terlalu takut. Selalu aku tak takut, tapi memang malam tu aku jadi takut betul. Jadi bila aku buka mata nak tengok, ya Allah, benda tu makin dekat. Yang paling seram, dia panjat katil aku dan duduk atas aku. Rambut dia tutup muka aku. Dia siap hembus nafas lagi. Dan aku dapat rasa lah hembusan ni bunyi macam marah. Itulah dia bunyi dia. Nafas bunyi tu bergema kat telinga aku. Hembusan nafas dia tu bunyi marah macam rimau. Yang paling best, aku dapat rasa badan dia berlaga dengan badan aku. Selalunya makhluk alam sebelah ni, dia bayangan saja, dia tak berjelma dalam bentuk solid. Tapi malam dia kacau aku tu, dia memang datang dalam keadaan solid. Betul-betul aku rasa badan dia tindih aku. Sumpah weh, time ni aku takut gila tu. Aku cuba minta tolong member kat sebelah. Aku menjerit dalam hati, tapi mulut tak boleh nak buka. Tak tahu kenapa.
Jadi bila dah kena tindih ni, nak cakap tak boleh, nak bergerak pun tak boleh. Padahal aku dah try dah sedaya upaya sampai badan yang letih aku duk lawan. Masa tu aku cuma cakap dalam hati, "Eh, tolonglah, jangan kacau aku. Sudahlah, jangan kacau aku. Belahlah, aku tak usik kau. Kau jangan kacau aku." Dan aku mampu pejam mata nak hilangkan rasa takut tersebut. Tapi benda tu masih lagi duk. Walaupun aku dah dengar muzik pakai earpiece, tapi bunyi nafas dia masih lagi boleh dengar walaupun lagu tengah on. Aku dah sampai makin hamun dalam hati minta benda tu pergi. Tiba-tiba tak macam mana lepas aku makin hamun tu, alhamdulillah aku dah boleh gerakkan kaki aku. Dan aku dah boleh gerakkan tangan aku. Aku bangun terus. Satu badan aku rasa kebas. Aku dah rasa macam aku ni tinggal kepala je. Badan dah tak rasa apa sebab kebas. Bila aku duduk atas katil tu, aku nampak okey je kawan-kawan dalam dom tu tengah borak. Dalam hati aku ni, aku dapat agak dah. Diorang ni tak nampak benda ni yang berlaku. Atau aku seorang je yang mengalami dia. Jadi itulah dia pengalaman seram aku masa kat PAKM Perlis tu. Walaupun kejadian ni mungkin bagi anda tak berapa seram lah, tapi bagi akulah, sampai hari ni aku masih rasa lagi keseraman dia. Dan aku tak boleh lupa langsung badan dia tindih badan aku. Betul, dia datang dalam keadaan yang solid. Dia bukan datang dalam keadaan menjelma ataupun bayang-bayangan. Dia memang betul solid. Aku dapat rasa dia punya badan tu memang tindih badan aku. Ish, aku takkan lupalah. Ini adalah pengalaman kena tindih. Dalam banyak-banyak pengalaman kena tindih, inilah dia pengalaman kena tindih yang paling seram. Terima kasih Fiction Syasha kerana sudi kongsikan kisah aku. Assalamualaikum. Kisah dia kena tindih di PLKN. Bila cerita pasal PLKN ni kan, teringat zaman saya dulu. Siapa yang tengah tengok video ni bekas PLKN, sila tulis kat ruangan komen. Anda duduk camp mana dulu? Saya duduk dekat, saya dapat camp Cedroh, Kuala Kangsar. Mula-mula masuk rasa macam tak best sebab suasana baru dan sebagainya. Bila dah mula berkawan dalam seminggu dua macam tu, slow-slow jadi excited pula. Jadi seronok pula. Lama-lama jadi seronok tu, rasa sekejap pula tiba-tiba dah nak balik dah. Seronok berkawan lah, jumpa member macam-macam lah. Kan, perangai kan. Macam-macam pula. Time tidur tu lah. Macam-macam perangai member kan. Ada yang tidur kaki terbongkang lah kan. Waktu saya duduk PKN dulu, ada kawan dom saya ni, dia tidur. Dia tidur buah. Jadi jurulatih masuk senyap-senyap, snap gambar, tayang dekat slideshow kat dewan makan. Habis satu dewan gelak. Aduh, banyak betul kenangan indah. Dapat jumpa kawan daripada pelbagai negeri dan dapat kenal kawan pelbagai budaya. Ada India, ada China, ada orang Sabah Sarawak, ada Iban dan sebagainya. Memang seronok dapat bergaul, buat aktiviti dalam satu pasukan. Pergi jaga trekking pun satu pasukan. Kemana-mana saja satu tim. Saya tim Alpha. Merah, rumah merah. Saya selalu juga mak ayah saya datang melawat. Nak kata selalu, tiap-tiap minggu tu tak adalah. Adalah dalam sebulan tu mungkin dalam 2 atau 3 kali lah. Okay, terima kasih kepada anda yang sudi dengar kisah kita pada malam ini. Ini adalah kisah kita yang terakhir. Terima kasih sekali lagi kerana anda sudi dengar kisah ni. Dan kepada yang dah support dan like, share dan subscribe, aku nak ucap terima kasih banyak-banyak di atas sokongan anda. Ni aku bagi, saya bagi tepukan gemuruh untuk anda. Ya, terima kasih. Anda semua memang ini macam awesome. Terima kasih. Kepada yang masih belum subscribe, silalah subscribe dan support channel Mystic Aura. Sebab channel Mystic Aura ni, macam saya cakap di awal video tadi, dah nak sampai 1,000 subscriber dah. Tolonglah, ya. Yeah? Sama-sama kita naikkan channel Mystic Aura. Mudah-mudahan dapat duduk sebaris dengan channel-channel YouTube horror yang dah senior. Okay, itulah dia kisah kita pada malam ini. Terima kasih. Jumpa anda on the next upcoming episode.
Assalamualaikum. Sorry cip, tiru ayat cip.